Pondok pesantren Nuris. Nuris. Apa Nuris? Nurul. Nurul Islam. Pondok masih memberikan satu pengembangan adab akhlak, kebebasan berdemokrasi, berkebudayaan, ada gamelan. Namanya Nuris apa tuh kemarin? Nuris. Nuris apa? Van. Pak Java. Heeh. Dan saya sangat senang lho, bangga sekali. Bangga tuh. Saya melu Handar Beni sebagai Nandu. Asiknya itu kita ngobrol selain kabar-kabar. Kudu nih kok. Iya. Lagi enek kopi. Nah. Enek gedang. Kalau gedang. Kopi mengolah pikiran, gedang kalau orang Jawa mengatakan menggigitkan kekadangan atau persaudaraan. Ya. Ya. Nah, jadi guluku kok. Kopi ku anu ngobrol perihal iman. Nah, iki tentang kepercayaan diri juga ini. Betul. aku sangat bangga itu dengan satu terobosan yaitu tentang kepercayaan iman. Kamu percaya sekarang ada dua kemajuan yang tidak ku ketahui dan sekarang tahu. Apa sebabnya? Tapi manyar ya. Langkonan ya santri. Gini. Terus ngobrol dan ngopi itu apa kok? Aku ki yo mau takok kabar-kabar. Aku ki kowe gak pengen weruh kabarku yo apa ngono lho. Piye, Gong? Kabarmu saiki apa wis sehat apa yo apa saiki? Alhamdulillah, saya masih sehat. Sehat terus sehat, ya. Sehat iso keliling ke mana-mana ketemu teman-temanmu, saudara-saudaramu. Wis, lek ketemu dulur-dulur iki wis panggah seneng ya. Wah, gitu. Happy full. Lope-lope dengan penuh cinta lho. CINT. Kok seneng aja ngono. Apa? Seneng aja. CINTA gak langsung cinta. Oh, karena itu semuanya harus diraba-raba. Kalau langsung cinta kita enggak meraba. Kita harus mengeja dulu. Eh, nabrak. Sarungmu nduk? Apa? Jas lu kayak kuplokku. Lho, kuplokmu nduk? Eh? Oh, putih nduk. Putih. Oh, iki wis 2 tahun enggak diumbah. Lho, ora mau undah. Ora mau undah apa undah? Enggak tahu gua. Lho, lah apa nduk? Iki sakral itu. Sakral lho. Sakral nduk. Iya, Gong. Oh. Pembahku ini tekombahmu sakral ini sakral ini yang dijogo itu sakral ini tetep topimu dek duur ya iya iya sarungmu dok nih iya iya itu juga ini juga sakral dong. Gong, apa? Kamu paling ada wis melaku-melaku nanti Gong. Oh, melaku-melaku? Lah aku paling jauh perjalananku semuanya saya hitung menjalani perjalanan. Perjalanannya mana? Dulu di Kalimantan. Kalimantan. Oh iya. Di sana aku pernah namanya Martapura ada kumpul. Paling jauh Kalimantan. Kalimantan. Terus ya, di mana tuh? Tulungagung tuh Jawa, luar Jawa itu Kalimantan, Lampung. Kalimantan bek Lampung toh. Oh, aku pernah pisan, Gong. Heeh, iku mlaku-mlaku luar Jawa, Gong. Heeh, di mana? Aku pernah urip nang Ambon, Gong. Lho. Ambon, Gong. Iya, Ambon. Berarti manis e? Iya. Oh. Iso. Lalu suasananya gimana? Nah,
suasana wong Ambon mbek Jawa iki beda kok. Bedane apa? Bedane lek wong kono ya awake ngerti lek wong kono iki keras-keras, padahal jane guru ngomongnya tok ngono kaya. Heh, si sini ya. Padahal kok awake ngerti ku ngomongnya ya kaya awake ngene, Rinio ngono iku. Tapi awake lek wong Jawa ngerti kono kasar. Oh, padahal yo enggak. Oh. Segala sesuatu kita singkapi dengan kelembutan. Seperti C-I-N-T-A. Harus dieja. Cinta. Paling jauh. Saya di luar Jawa itu cuma itu. Oh. Tapi saya merencanakan gak usah jauh-jauh. Tapi tetap dekat di hati. Tekan cokon. Sedulur. Sejumlah. Siapa jumlah? Samu. Lah iya jumlah. Jadi ngene iki moro-moro entuk ngono iki mari teko ngene. Lah, kan enak. Ikulah menyemangati lek wong santri saiki aja pikirane aja jumlah. Ning harus cinta. Cinta. Cinta kabeh hal. Cinta semuanya. Cinta diri sendiri. Diri sendiri. Cinta orang lain. Orang lain. Cinta Bagong. Cinta Bagong. Piye, Pak? Ah, apik le. Lah iya. Padu. Aku ditakoki, aku ditanya paling jauh di mana. Lalu apa lagi? Ingin tahu apa lagi? Yo, apa nih itu ya? Kabar tentang kabar, wis. Terus aku urut jeneng dawa aku enggak, Go? Oh. Jenengmu berapa meter? Dawa, Bang. Pener, Go. Siapa? Pener, tak dudu ya. Jenengku iki kan Pandu. Heeh. Enak lho dawa nenek. Pandu. Oh, Pandu. Iki to jagelan kon ditendung. Ngomong-ngomong, Du. Apa, Bro? Aku terinspirasi ketika ketemu kamu. Dengan sarungmu yang putih ya. Tapi belakang dalamnya menghadap sana, Du, coba. Ini. Menghadap sana, Du. Ini. Loh. Kamu kok ngentut, Du? Ternyata enggak ya, Du? Lalu kabarmu dengan teman-teman bagaimana, Du? Aku melihat kamu optimis, Du, kemarin. Sastramu masih berjalan. Aku heran, Du, belangkonmu baru ini. Baru? Alasanmu apa? Tapi ini untuk nyilih, Gong. Nyilih. Tadi aku dari Kalimantan, Pak. Di Kalimantan itu sama aku menemukan sosok-sosok seperti kamu. Iya, santri zaman sekarang itu begitu bijaksananya di era digital itu, mau mempunyai suatu bayang-bayang seperti aku namanya Bagong. Banyak penggang-penggang suka lontong, yang penting hidupnya nggak pernah bengong, betul nggak, Du? Betul. Kemarin aku lihat teman-temanmu sangat lucu-lucu. Teman saya ngerti, Go. Teman yang betulan. Oh, lucu-lucu. Santri-santri teman-teman. Iya, teman-teman santri lucu-lucu. Sampai aku membatin. 17 Agustus tahun 45 itu, Du. Tapi ngomong-ngomong, Du, kamu asli rumahku. Asli aku iki Malang. Tapi saiki wis tinggal nang Situbondo. Nang Situbondo. Nah, krungu-krungu Bagong kesok ape mlaku-mlaku Situbondo. Oh iya, aku mlaku-mlaku tapi rumahku enggak pernah aku bawa dikira-kira ya. Kopinya diminum, Du. Ya. Lalu ada satu keinginan ku yang ingin ku sampaikan padamu. Satu perjalanan yang paling jauh dan dekat itu sebenarnya sama. 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 Yang membuat beda itu apa? Yang membuat beda adalah tujuan dan niatnya. Semua tergantung niat. Iya, tergantung tujuan dan niat. Kalau perjalananku niatnya itu apa, Du? Kamu pasti ingin tahu. Apa? Satu. Apa, ayo? Pertama. Yang pertama, niatnya itu ya berjalan. Kalau nggak jalan, aku nggak bisa jawab. Nah, yang kedua, ada inisiatif, Du. Inisiatif? Ketemu saudara-saudara yang masih mempunyai bagong-bagong seperti aku dan kamu. Tambah sedulur atau menyambungkan tali silaturahmi. Di sini aku merasakan selain ketemu Mas Pandu. Apa, Kang? Mas Pandu ketemu aku seneng. Oh,
Seneng, Gong. Jujur lho, Nduk. Jujur iki. Heeh. Jujur kacang ijo apa kacang ijo? Bubur iki. Bubur. Seneng pisan iki. Ah. Lalu, Nduk. Apa Nduk? Itu di bawah itu ada apa tuh, Nduk? Di Gong. Ah, itu apa? Di bawah itu. Nah, apa itu? Iki, Gong. Iki nang ngisor iki. Apa ya? Gak usah ditelok. Heeh. Iki, Gong. Aku peta kok. Heeh. Kan sawen ki Gong. Sahabate ki ompong Gong. Nah, coba takok Gong. Ki ompong iki mlaku rono Banyuwangi Situbondo Jember nandi-nandi ku tujuane apa? Apa gawe narik nafkah, kelana budaya. Apa ya ingin mengenalkan lah budaya tentang wayang apa-apa lah. Apa nyapa lah ngene. Mlaku-mlaku rono go wayang ngono ya. Takok Gong. Kemarin Pong. Iya kok. Ada satu pertanyaan dari saudaramu Pandu. Tujuan kamu keliling kemana-mana bawa wayang yo? Iya. Salah satunya tujuannya dari pertanyaanmu sudah ada jawabannya. Yo satu. Silaturahmi. Kedua. Dampak silaturahmi di sela-sela silaturahmi mendapat satu keberkahan namanya rezeki. Dan Pompong pun bilang nanti sampaikan kepada Pandu. Selain aku tujuan saya yang lain tuh Gong, kamu harus tahu. Ya harus tahu, bukan hanya Bagong toh. Gitu toh. Yeah. Silaturahmi sambil menyambungkan dan mengenalkan sebuah wayang itu bagian daripada sarana media komunikasi untuk masuk sebagai jalan cinta melalui dakwah. Apa? Dakwah. Dakwah. Karena di situ aja lagi. Tahu nggak dakwah? Dakwah itu menyebarkan. Ah. Dakwah itu menyebarkan. Tapi daknya itu menginjak, wah itu sawah. Jadi banyak sawah-sawah yang kita injak di sana. Ya kan? Ini nih, Gong. Iya. Ya. Jadi, apa yang Ki Ompong ini? Kok bisa berdakwah menggunakan media budaya itu wayang? Kok enggak, guys? Media budaya yang lain. Kan nenek budaya gamelan lah. Apa sih awak itu? Seni tari, seni apa? Kok lebih memilih ke wayang ini, Gong? Karena gini. Ompong bilang. Kemarin kamu bilang, Ompong. Ya. Bilang kamu gimana? Wayang adalah satu bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Selain cerita, instrumennya juga ada. Gamelan juga ada, tari. Oh, gitulah. Nah, jadi dari awal dengan wayang itu antara tari dan gamelan mengikuti. Itu medianya sudah berjalan dan itu bagian daripada meneruskan. Jadi santrinya saya waktu dengan bapak itu dilahirkan di era-era pencemburuan, sebuah metode alat yaitu berdakwah melalui media tutur cerita melalui wayang. Meneruskan apa? Yakni penyempurnaan wayang yang digunakan oleh Wali Songo. Itu simpel, karena dengan wayang kita tahu bahwa kearifan lokal itu beda-beda. Jadi Ki Ompong menggunakan media wayang karena sudah menyangkut semua ya. Sudah menyangkut semua. Dan musik lah, tari itu juga. Bagian daripada wayang. Jadi wayang. Semua wayang sudah menyangkut semua. Budaya yang ada di Indonesia. Ya, yang ada di Indonesia khususnya bukan hanya di Jawa, tapi seluruh manusia instrumennya, nafasnya sudah ada wayang. Ada bayang-bayang, ada angan-angan, ada perencanaan. Lalu dipukul oleh tong-tong-teng kayak kemarin kita bertropes. Protes apa proses? Protes. Oh, proses dan proses. Iya. Gimana, Bang? Aman. Ting ngono, Gong. Dia nawayang itu kan berarti awake belajar semua yang ada, termasuk seni musik, seni tari juga tutur kata ya. Jadi banyak yang di
yang dibahas di dalam wayang ya, itu yang dibahas banyak, yang dilakukan wayang itu banyak. Mengapa saya melakukan dengan wayang? Karena properti yang sangat bisa mengena dan sangat memasyarakat itu sebuah cerita, dan wayang adalah alat peraganya gitu. Seperti kamu ya, seperti kamu tuh ya, kamu tuh bagian daripada wayang. Semangatmu dan semangatku sama, cuma beda bentuknya kan gitu. Iya kok, aman. Aman. Sis kampung. Opes. Podcast. Iya podcast. Pot. Pot itu tempat. Poti. Pot. Kembang. Iya tempatnya, wadahnya. Kes itu nggak bisa ditunda-tunda, harus ada. Kes. Nggak bisa dipon. Terus lagi. Pot kredit iwan apa nek? Oh ada pot kredit. Itu pembayarannya ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Kamu menanam harus mempunyai tanggung jawab. Bagaimana menghidupi seperti wayang gitu loh. Nek ini kok. Terus kamu juga sejarah ini ompong ki kok bisa secek senenge karo wayang sampai cintane karo wayang. Sejarah awali yo apa kiompong ki iso belajar wayang, seneng karo wayang sampai ingin berdakwah membagikan ilmu melalui wayang kok. Oh, yang pertama sejarahnya itu enggak panjang juga enggak pendek, simpel jelas. Yang pasti cuma sejarah meneruskan apa yang budaya, iya, apa yang telah dirintis oleh kakek saya, bapak saya, keluarga saya. Lalu dengan jalan ini yang sudah diterus ternyata bermanfaat. Karena apa? Ini mengingatkan tujuan orang tua memberikan jalan kepada anaknya. Kalau ompong itu bisanya dengan wayang karena hanya meneruskan dan melalui inovasi yang tidak harus seperti apa yang dimulai oleh orang tuanya dan para mbah-mbahnya. Jadi kurang lebih ini, ki ompong ini meneruskan itu ya apa, memilih sejarah awal bermedia dengan dakwah melalui wayang itu meneruskan, melestarikan. Iya, dengan cara inovasi. Karena adik saya juga penata, penata wayang, bukan penata cinta loh. Penata ria salon. Ada zaman sekarang. Asiknya, aduh. Sebagai seorang dalang itu bukan hanya bisa memegang wayang. Kita itu, kamu tuh juga bisa, Duh. Seperti saya. Kamu hanya meneruskan kesifatan kamu seperti juragan saya namanya Duh Pandu Dewa. Kamu berani, Duh. Bisa bertanya seperti itu, satu keberanian yang harus kamu ketahui jawabannya, dan itu sangat bermanfaat bagi saya untuk CURHAT curhat. Ah itu tuh. Jadi, kok. Jadi awak ini masih yo gak iso kok kudu belajar budaya, melestarikan budaya. Oh. Karena itu adalah bagian dari negara kita. Oh iya, identitas tuh. Identitas negara. Budayamu dan budayaku menurut wayang, apa yang dikatakan Bagong melalui narasi gambaran cerita yang dipikirkan oleh si dalang gak punya gizi metik ini. Satu kebanggaan ku dan kamu tentang identitas budaya itu perlu kita kembangkan, karena itu jati diri. Jati diri Bagong pun santri, Pandu pun santri. Di era digital ini nisa apa digigit apa digital digitalisasi oh digitalisasi bukan di kadalisasi ya bukan nah. Apa namanya kodolisasi kodolisasi kakeisasi kopi nisan kafe iso fasinasi nah semua bersasi-sasi dan berbulan-bulan ini sampai bertahun-tahun aku menjalankan edukasi lewat wayang bisa masuk kemana-mana. Sarana anak-anak juga bisa. Anak-anak bisa. Remaja. Remaja bisa. Orang tua. Oh, bisa. Bahkan
di lintas apapun saya pun bisa, karena wayang itu bisa di mana-mana. Multi lintas tanpa batas. Di sawah ya, di arena permainan, masuk di pasar bisa. Oh, wayang pasar. Mau nyanyi-nyanyi di pasar, itu wayang pasar. Di mana-mana saya Bagong dan Ompong ikuti instruksi semua dengan paling bahagia, pasti bisa tanpa batas. Nah, terus nih Gong, iki panggung ini apa takut Gong? Apa salah satu manfaat lah, apa hal-hal positif mungkin penonton-penonton kita itu singkonon dulu itu, atau sahabat-sahabat santri yang di luar itu pengen ngerti apa manfaatnya, apa hal-hal positif lah yang bisa didapatkan dari kita belajar wayang, melihat wayang, apa hal yang kita bisa ambil hal-hal positif itu. Positifnya jika belajar dan mempunyai wayang, satu, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara bayang-bayang kita, mental kita tertata dulu, spiritual kita tertata dulu. Kita tahu antara hak, kewajiban, terima kasih, dan tanggung jawab. Itu lho, itu menurut Bagong. Bagong ya. Kalau menurut Pandu beda, gak apa-apa, karena wayang itu harus berbeda. Beda. Lalu kenyamanan. Pertanggung jawabannya bukan hanya nilai-nilai pertunjukannya, aduh, aku senang. Ya ini nilai-nilai pesan moralnya sebuah wayang itu adalah budaya adiluhung, identitas kita adalah budi pekerti, nilai-nilai keilmuan, lalu nilai-nilai spiritual. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Mbah Hasyim pun kayak gitu, dan wayang itu bagian daripada apa, sarana kita saling mengenal. Kalau nggak ada Bagong, aku gak ketemu Pandu. Kan gitu loh. Jadi akeh janil gonyo manfaat dari kita belajar wayang, melihat-melihat pertunjukan-pertunjukan wayang. Iya. Jadi kan wayang itu memberikan manfaat yang banyak. Oh, manfaatnya banyak. Perlu kita ketahui. Iya. Dengan adanya wayang kita bisa melakukan dakwah. Melakukan dakwah. Memberikan berdakwah tidak dengan hal-hal yang bosannya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Penonton ngantuk jangan. Tapi dengan wayang kan iso goyang kayak CINT ya, dibaca cinta. Cinta. Itu. Makanya wayang itu bisa dipersempit, bisa diperluas sesuai dengan kondisinya. Kalau cinta belum diterima, harus berusaha. Karena sekarang sudah ada update status. Update status. Kalau jomblo harus cari pasangan. Cari pasangan. Kalau ada ilmu pasti ada guru itu. Lek kesasar kudu Sherlock. Sherlock. Apa tuh Sherlock? Sherlock iki. PJJ. OCC. Oh, PJJ. Saiki iki. Apa-apa disingkat. Heeh, PJJ. Assalamualaikum dadi apa? Askum P. Oh, ora. P to. Oh, ora CC ya. Oh. Askum dadi P lalu takon dijawabe apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ini lho. Salah kaprah saiki. Salah kaprah tapi mengenal. Mengenal. Lah iya. P dadi Assalamualaikum. Kok ya baik. Nah, ini bagian daripada dinamika si pertunjukan lain ya, seperti ini. Seperti pada pertemuan kali ini. Aku sangat senang. Pertanyaanmu akan mengingatku supaya aku tetap mesra dengan Bagongku, juga Panduku, juga Ompong. Ya dah. Lah, terus dong, selain kita angkuk membahas manfaat-manfaat, aku iki petakok. Ki Ompong iki apa ya? Salah satu dalang andalan, apa tokoh andalan, terus sastrawan yang lain atau budidawan yang lain itu sapa sing favorite lah, sing disenengi, apa pandangan sing kok iso seneng nang iki, aku terinspirasi teko dalang iki. Oh ya. Enek enggak? Oh, ada lho. Enek. Saya bukan hanya memfavoritkan, juga tidak hanya menginspirasikan, juga tidak hanya mengidolakan. Nah. Tapi sebagai pertanggungjawaban keilmuan saya yang saya dapat dari tokoh yang sempat ikut memproses
saya seperti ini. Aku kalau enggak ada Pak Mantep enggak bisa kayak gini. Khususnya Bu Sri Suwarni. Lah niku sapa, Gong? Gurune iki ompong iki. Ya, itu bisa dikatakan melebihi guru, melebihi orang tua, karena aku tanpa beliau aku diajarkan wayang yang sangat unik. Bukan pertunjukan loh. Di sana waktu itu saya kecil ya, saya bertani. Bertani. Lalu juga bersekolah. Saya sama dengan kamu. Kamu di Aliyah ya, Du? Ya, di Aliyah ya? SMA. SMA, sekolah menengah ha? Atas. Aku umum. Sekolah menengah umum, SMU. SMU. Nah, sampai SMU agak lama Du di sana. Di sana saya terinspirasi kalau Pak Mantep mengembangkan wayang sampai titik puncak selesai. Pertanggungjawabannya saya pun harus dengan cara saya itu tidak harus cepat-cepat selesai, tapi saya akan terus mengikuti apa yang diajarkan guru saya. Yang penting bahagia. Ya, saya mengidolakan siapa? Ki Mantep Sudar Sembrono. Karena beliau berperan bagi saya, bukan hanya berperan sebagai dalang yang dilihat masyarakat, tapi karena berperan, yo aku diragati beliau, makan di rumah beliau, sinau di rumah beliau seperti rumah saya sendiri. Haris, pokoknya ngomongin beliau itu nggak ada habisnya. Apalagi Bu Sri Suwarni, wah itu berperan saya mendidik apa? Bagaimanapun, selain sebagai dalang, kamu jadilah wayang yang bermanfaat buat semua. Nah, seperti kita ini harus memanfaatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu hari ini aku sangat senang. Karena melihat suasana di keluarga besarku di pondok pesantren apa? Pondok pesantren Nuris. Nuris. Apa Nuris? Nurul. Nurul Islam. Islam. Pondok masih memberikan satu pengembangan adab akhlak, kebebasan berdemokrasi, berkebudayaan, ada gamelan. Namanya Nuris apa tuh kemarin? Nuris. Nuris apa? Van. Pak Java. Dan saya sangat senang loh, bangga sekali. Bangga tuh. Saya melu Handar Beni sebagai salah satu saya nyalon santri. Kan enggak apa-apa tuh. Langsung daftar aja. Oh iya, jadi santri Nuris kok. Iya, saya sudah daftar, tapi antrinya nyalon santri harus berkeliling lewat wayang. Saya sampaikan visi misinya. Nah, visi misinya harus ke atas juga ke bawah. Bawah dulu. Di Bagong iki. Gong. Bagong. Nang dia Gong. Loh. Kok turu? Gong. Bagong. Ayo, ayo. Potes. Enggak bas. Gong mari potes. Ayo. Oh, iya, pokok potes. Gong mari. Piye piye? Oh iya Gong, nganti Du, nganti Pak Gong keturun Du. Keturun Mirsa Nikir Du. Bung Karno. Bung Karno. Mbah Hasim. Mbah Ahmad Dahlan. Kita lagi Ki Hajar. Ki Hajar. Dewantoro. Eh, asik ya Du. Asik. Iki tokoh-tokoh yang dimana sangat memberikan dampak besar kepada Indonesia. Oh iya, dampak. Aku dan kamu melihat seperti Bung Karno berperan wayang sekarang Bagong dan Pandu harus bisa membongkar keadaan yang ada sekarang ini. Gambarkan Bung Karno, berilah aku 10 pemuda nanti akan kuguncangkan dunia. Lalu Mbak Hasim, apa itu? Nasionalisme dan agama adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nah, itu bagian daripada jati diri kita. Antara Pandu dan Bagong itu sebenarnya sah. Nah, lagi kebenaran suatu hal yang tidak ditemukan oleh beberapa banyaknya orang mempercayai. Jadi kita harus percaya diri. Ya, harus Gong. Iya, percaya diri sendiri. Oh, juga percaya diri sendiri. Percaya siapa? Nah, percaya pada diri sendiri itu sama artinya kita bersyukur pada Tuhan. Asik loh ya. Filosofi yang sangat tinggi ya. Iya, filosofi. Kata-kata yang memotivasi.
memotivasi, memotivasi anak-anak muda, anak-anak muda zaman sekarang. Enggak, apa tangi turun langsung pitet HP. Aku tadi gitu, bangun tidur itu terus gong buka kok. Udah aku belum mandi. Jarang itu, Du. Luar biasa ini ya. Pertemuan kali ini, Du. Satu fase-fase tetap ingat sosong turado, ing majo mangun kaso. Ya jadi mantor. Kita harus bahagia ya, Du ya. Harus. Bahagia, urip seneng. Lalu apalagi toh yang kita bahas pada malam hari ini? Lalu, Gong. Kita lanjutkan ya. Ya, lanjut. Jadi gini, Gong. Sahabatmu itu, Ki Ompong itu, lebih seneng itu ke karakter tokoh wayang sendiri. Apa tokoh wayang, Pak? Samian ini, Gong. Bagong, apa nang bapaknya Samian? Semar itu? Apa sopo lah karakteristik tokoh wayang sing disenengi Ki Ompong ini sopo? Kalau saya itu dipegang ketika sini, Pong, ya. Kamu memegang saya Bagong di saat apa? Di saat awal atau akhir cerita. Tetapi aku tolong katakan kepada Jadi katakan Ompong itu sukanya karakter wayang itu namanya Rekodara atau Werkudara atau Bratasena. Mengapa? Apa saya gitu? Karena Bratasena itu meneruskan cita-cita bapaknya. Namanya kok seperti kamu, Pandu. Berarti bapaknya Broto Sena ini ya kamu itu. Pandu namanya. Lah, mungkin sahabat-sahabat santri di luar sana gua mungkin enggak tahu siapa Broto Sena. Biasanya orang-orang kan tahu nih nama-nama yang ada di TV Mahabharata, Yudhistira kan. Broto Sena ini siapa tuh? Mungkin nama aslinya yang umumnya orang-orang tahu itu siapa? Broto Sena itu nama mudanya. Sosok wayang dari Pandawa. Mempunyai nama muda, lalu nama dewasa yakni Bimo. Bimo. Lalu setelah kawin, tahu kawin enggak? Kawin ini menyatukan cinta itu namanya kawin. Nah, setelah melakukan proses kawin namanya Werkudara. Werkudara Sena. Lalu mengapa Ompong itu suka dengan Broto Sena? Karena maknanya sama, yakni Broto itu melakukan hal sesuatu, Sena kuat. Dengan tantangan seperti Broto Sena, saya kira Ompong melalui Bagongnya dia mengidolakan itu. Itu katanya, ya kan, Pong? Iya. Ya, dia menurutkan saya. Iya. Berarti sosok yang disukai oleh Ki Ompong ini dia Broto Sena. Broto Sena. Apa artinya Broto itu? Broto itu lelaku. Lelaku? Tindakan. Perilaku. Sena itu kuat-kuat. Dalam kondisi apapun harus kuat-kuat. Tantangannya harus kuat. Berarti sesuai yang diselingi yaitu kita tuh harus lelaku yang baik dan juga kita kuat. Kuat. Buat santri-santri teman-teman tuh, tidak harus memaksa Broto Sena, tetapi semuanya saya kira dua itu dua mereka kuat. Harusnya kita para santri itu kuat menghadapi nah, cobaan yang ada di tahun 2022 ini. Apalagi di tahun sekarang ini. Anak-anak pemuda itu ya. Yang selain santri di luar sana tuh banyak yang kekurangan moral, yaitu nilai dari sosialnya. Masa orang jatuh kecelakaan di video? Ini loh. Mereka hanya kuat untuk mengunggah satu hal yang dimana bukan tempatnya. Ketika orang kesusahan harus ditolong. Bukan di video. Bukan di video. Ini malah di upload. Ini malah golek duit. Jadi kontainer. Disamakan dengan barang ya. Ceblok apa-apa di video. Di video. Kebakaran. Kebakaran di video. Apalagi tonggo ini nyiram lu malah video. Video. Menjalo disiram. Disiram apiuk gitu ya. Ini yang menjadi satu mengapa harus kita harus keseimbangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ompong itu, dia mengidolakan Broto Sena. Terus gue, aku kakek takut. Gak apa-apa. Orang bertanya itu karena harus ada keinginan tahuan dan itu harus tetap bagian dari Broto Sena juga.
Jadi para santri di luar sana atau pelanggan itu kudu enggak ngerti kudu bertanya ya. Harus bertanya. Biar paham, biar hampa paham. Oh. Paham. Terus niku. Seberapa penting sih santri ini atau generasi muda? Generasi muda, anak-anak muda di luar sana mempelajari wayang seberapa penting? Terutamalah santri generasi muda sekarang berapa penting untuk mempelajari atau mengenalkan budaya wayang ini? Seberapa penting, di mana kepentingan itu jangan dihitung berapa keinginannya. Jadi seberapa penting? Seberapa penting ketika suatu tujuan hidup dan keinginan dan cita-cita itu mereka harus mempelajari dan mempraktikkan minimal kepribadian melalui bayang-bayang ceritanya. Seberapa penting tanpa hitung, tanpa batas. Itu menurut saya loh ya. Menurut saya. Nah, peran-peran santri ini harus mempunyai gambaran bayang-bayang wayang itu sendiri. Karena tantangannya luar biasa loh. Tantangan santri 2022 ini ditantang dan dituntut oleh bukan lembaga tapi budaya, identitas diri harus mandiri karena sudah banyak budaya asing yang masuk ya, Indonesia itu, ya kumnya. Iya, banyak budaya asing yang di mana juga bisa menyusupkan wayang-wayang era baru seperti ya itu tadi, semuanya bisa menyusup dalam identitas dan budaya itu sendiri. Itu seberapa penting? Ya tidak terhitung, tetapi mempunyai perhitungan yang tepat supaya kita tidak terjajah budaya. Jadi para santri atau generasi muda itu ya harus melestarikan budayanya sendiri. Ya, kalau bangga terhadap harus, karena tidak ditekankan keharusan mereka tidak ada yang mengingatkan mereka akan lupa. Jangan sampai budaya leluhur kita tuh hilang dimakan oleh teknologi. Teknologi sekarang. Dan diminumi oleh kopilogi. Pahit, satu kepahitan. Jadi untuk para santri ya, jangan sampai budaya kita salah satunya yaitu wayang itu kita tuh melupakannya. Jangan sampai malah kita tuh mengikuti lebih memilih budaya asing. Itu berapa pentingnya yaitu tergantung gimana kita akan memanfaatkannya kepada semua orang. Itu dia. Terus untuk mungkin Pandu ini mau tanya kepada Ki Ompong ya. Iya. Gimana Ki, mungkin setelah para santri di luar sana atau penonton-penonton mendengarkan sudah tahu manfaat wayang, apa hal-hal positif yang didapatkan dari wayang, mungkin mereka bingung bagaimana cara melestarikan budaya wayang ini di era tengah-tengah teknologi modern saat ini. Gimana caranya? Takutnya kan, wah zaman sekarang kok masih main wayang. Wah zaman sekarang, itu zaman dulu, jadul seperti itu. Gimana caranya kita menghadapi orang seperti itu, melestarikan budaya di zaman teknologi sekarang? Oke. Kalau Bagong mempunyai cara lain, Ompong pun juga mempunyai cara lain. Gitu lah, Kong. Ya. Kalau saya melakukan satu cara, jangan minder, jangan gengsi, jangan malu, dan harus berani melakukan inovasi, terobosan, dan melakukan satu gagasan di mana gagasan itu relevan, diterima, tidak menghilangi rasa cita visi misi, yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya adiluhung yang sudah mendarah daging dan satu senjata kita agar budaya kita tetap bersama. Harus inovasi, terobosan, berani mengambil jalan yang beda. Jadi kita berbeda itu jangan takut. Jangan takut, berani. Iya. Jadi Bagong pun juga gitu. Beda jangan takut. Harus berani. Karena yang beda itu menarik, menarik. Dan karena satu perbedaan itu akan menjadi satu daya tarik. Dan akan menjadi satu hal yang menjadi aturan yang akan berlaku tidak pada Bagong malam hari tapi Bagong depan juga berterusan. Jadi mungkin untuk para santri yang di luar sana, jangan takut untuk melestarikan budaya Indonesia yaitu wayang ini. Kita tuh harus berani beda, tidak harus mengikuti
apa yang ada di zaman sekarang. Gak usah gengsi, tak harus berani beda. Toh ya kita melestarikan budaya kita sendiri, yaitu wayang ini. Iya Geng, betul nggak? Ya, iya betul. Nah, salah lurus nih Geng. Oh, kalau sudah lurus jangan disalahkan. Terus ya mungkin ini sudah terakhir ya, mungkin juga para santri ingin tahu lah terakhir dari Ki Ompong atau mungkin juga Bagong boleh nanti ikut menjawab, yaitu apa yang bisa kami jadikan pegangan atau mungkin Ki Ompong atau Bagong memberikan nasihat lah, pesan-pesan terakhir untuk kita semua ya, mungkin sepatah atau dua kata untuk gimana cara kita tuh selalu melestarikan budaya, semangat untuk terus melestarikan budaya di Indonesia, tak gamelan wayang juga yang kita tahu lah itu, mungkin apa ya? Kalau menurut Bagong dan si Ompong sebagai penggeraknya ya, sepakat bahwa harus percaya diri, itu yang pertama. Percaya diri ya, ingat para santri. Harus jangan goyah dan gengsi atau minder dengan identitasmu, budayamu, percayamu. Kamu iman kepada keimananmu, jangan sampai geser. Dan yang terakhir itu, frekuensikan dalam persatuan dan bingkai perbedaan, karena itu bagian daripada penguat daripada inovasimu, pengembanganmu, dan apalagi tadi tujuannya. Tujuannya apa? Tadi yang mana? Yang terakhir apa tujuan? Terakhir inovasi. Inovasi. Makanya pesan-pesan saya buat semuanya. Untuk semua. Semuanya akan menjadi sebuah wayang dan dalang, bukan hanya di pertunjukan wayang panggung, tapi di wayang kehidupan, hidup di masyarakat, harus pertahankan. Itu aja pesan saya. Oke. Cintailah semuanya. Jadi kata Ompong ini juga Bagong sepakat bahwasanya kita tuh harus tetap melestarikan budaya ya, enggak usah gengsi lah atau gengsi. Apa. Karena ini adalah salah satu bagian dari hidup kita, sudah mendarah daging ya. Ya, ini tuh semua yang kita bisa pelajari dari Ki Ompong juga bersama Bagong, juga bersama Pandu. Mungkin kita belajar banyak malam ini. Untuk para santri-santri di sana, jangan pernah takut melestarikan budaya kita. Seperti wayang ini, kita juga bisa berdakwah agama melalui wayang ini. Biar seru ya, tidak seperti ustaz-ustaz lain, juga kita bisa melalui budaya kita juga bisa membagikan ilmu agama, ilmu sosial, juga melestarikan budaya melalui wayang ini. Ya mungkin sekian saja dari Pandu juga Bagong dan Ki Ompong. Terima kasih sudah menyaksikan kita semua, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Bagong. Amin ya. Oke Bagong, terima kasih. Ki Ompong. Ya. Saya selalu. Dan saya mohon restunya besok melanjutkan perjalanan. Seperti perjalanan ini, seperti harus dinikmati, seperti naik ke puncak gunung. Makasih loh ya. Oke. Semangat Du. Semangat. Wassalamualaikum Du. Oke. Ya. Bagong. Ya. Bagong. Mungkin untuk para santri sekian saja dari pembahasan bersama Ki Ompong juga bersama Pandu. Kita tutup, jangan lupa subscribe dan komen ya, karena itu akan membantu kita semua, membantu kita semangat lagi membuat konten yang menarik juga bermanfaat bagi kita, juga mendapatkan dapat like juga yang lain ya. Semua kita saling menguntang. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.